Tanpa membuang masa, aku terus menuju ke gym seterusnya. Normal type. Kali ini aku nak cuba set up toxic spike guna kerang. Dan nampaknya berjaya. Kebiruan low sweep, Komala mati. Kebiruan low sweep lagi, Dudun Sparse mati. Tiba masa untuk ace Pokemon Larry. Staraptor, normal Terra. Aku hantar ikan merah. Dua kali waterfall, settle. Aku rasa macam selesa sangat sebab tim aku dah start kuat. Tapi keselesaan ini takkan kekal lama. Aku dapat rasakan. 11/18, cap level 42. Dah seronok-seronok, Nemona kembali lagi untuk fight. Boleh kata kali ini satu tim aku function. Nemona masih lagi easy. Bangrol bertukar lepas tu. Aku teruskan perjalanan ke Ghost Gym dan aku terjumpa sesuatu yang menarik. Shiny Tropius. Entah macam manalah aku boleh perasan. Aku dapat shiny tu, tapi mana boleh pakai kan? Sebab ini kan water type Nuzlocke. Aku dah sedia untuk gym ghost. Gym ni dia double battle. Jadi aku ada rancangan istimewa. Buih dan ikan merah. Buih akan bertepuk tangan dan ikan akan menyerang. Combo biasa yang luar biasa. Buih tepuk, ikan gigit. Gym ni seperti kacang, easy. Terima kasih buih dan ikan merah. 12/18. Cap level 44. Tanpa membuang masa, aku terus gerak ke Ground Titan sebab tim aku kan water. Jadi tak ada masalah sangat. Memang tak ada masalah. Ikan merah Terra Waterfall dan Mammoth ni pun mati. Korang dah tahu dah kan? Buat sandwich, makan sandwich, kenyang. Dah boleh glide. 13/18, cap level 45.